artian begini, yang kita tuntut terakhir ini, update terakhir adalah janji Bu Risma itu akan menghibahkan seluas 1.000 kurang lebih, akan menghibahkan untuk pendidikan 1.000 ya kurang lebih ada 1.600 sekian lah ya, itu sudah jelas. Saya perintahkan untuk perbaikan dan ruang kelas. Sebetulnya tadi aku mau ngomong apa potensinya yang bisa dikembangkan. Kayak di Pangudi Luhur itu juga untuk nangani tunanetra di Bekasi. Itu kemudian aku ngomong musik lu kok cuman dipakai untuk ekstrakurikuler. Aku bilang enggak, kalau mereka bisa cari uang dari musik kenapa enggak? Akhirnya kemudian kita bantu meskipun belum sempurna betul karena kemarin ada yang lebih profesional saya lihat kita belum apa-apanya. Tapi anak-anak ini sudah bisa cari uang sekarang. Mereka diundang kemana, diundang kemana. Tidak bisa. Mereka harus kita pikirkan sampai mereka nanti bisa mandiri. Mereka kan nggak mungkin tergantung kepada orang tuanya terus gitu. Seorang guru tunanetra di SLB Negeri Pajajaran menangis seusai Mensos Tri Risma hari ini sujud di kakinya. Mensos Risma melakukan kunjungan ke SLB Wataguna pada Selasa, 21 Februari 2023. Saat itu, dia berdebat dengan sejumlah guru yang meminta agar sebagian lahan di lokasi tersebut, yang semula tanah negara, dihibahkan. Namun, permintaan itu tidak dikabulkan Mensos Risma. Alih-alih memahami alasan Tri Risma hari ini, para guru tersebut tetap bersikukuh meminta agar lahan tersebut dihibahkan, Mensos Risma juga kekeh tidak bisa menghibahkannya karena jika dihibahkan, khawatir penyandang disabilitas lainnya tidak bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Sebagai gantinya, Tri Risma hari ini melalui Kemensos akan memperbaiki bangunan SLB Negeri Pajajaran tersebut. Mensos Risma akhirnya sujud di kaki seorang guru tunanetra bernama Tri. Alih-alih sujudnya itu diterima, Tri menangis sejadi-jadinya. Ibu dengerin. Tadi saya bilang, ini saya disaksikan Gusti Allah. Saya ngomong saya tambahkan ruangan. Tadi saya ngomong kan Pak Kepala Sekolah. Saya sudah sujud di depan. Apa Ibu maksud saya sujud lagi di depan Ibu? Saya enggak masalah. Saya semua saya berikan. Saya juga enggak bisa ini bangun sebelum saya. Masalahnya Bapak juga harus tahu, ini juga untuk anak-anak disabilitas, bukan untuk saya. Itulah Pak. Ya gimana? Saya bilang ayolah kita berbagi. Ayolah kita berbagi. Ini juga bukan untuk saya kan Pak? Untuk apa? Saya juga nggak punya kepentingan terhadap ini. Tapi ini untuk kerja. Tadi saya ngomong sama Bapak. Udahlah, saya bantu pekerjaan di sini. Sekarang Bapak hanya mikirkan sekolah. Terus setelah itu kerja apa? Pertanyaan saya itu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bukan seperti ini. Maksudnya Ibu dengerin. Tadi saya bilang, ini saya disaksikan Gusti Allah. Saya bukan jadi. Masalahnya SLB itu tidak bisa membangun. Aduh, saya tadi saya bangunkan. Bapak ngomong tambah ruang, saya bingung. Menambah kelas tidak bisa. Toilet kami nggak punya. Tadi saya ngomong saya tambahkan ruangan. Tadi saya ngomong kan Pak Kepala Sekolah. Tadi
tolong jelaskan Pak Kepala Sekolah. Ya begini sajalah ya, kita kan sama-sama kalau kita ASN. Nah makanya Bu, tadi saya sebutkan kita berbagi. Iya, tapi maksudnya kami, hak kami itu tolong direalisasikan. Loh Bu, saya mau hibah, tapi anak-anak ini terusir, terus kerja di mana mereka? Kan nggak harus ngusir. Loh terus kemana dia? Ini nggak bisa Bapak, lahannya banyak Pak. Bu Menteri, lahan ini masih bujang pakai Bu. Kita belum punya tanah legal Bu, ini masih bujang. Jangan begitu nih Bu, bukan seperti ini. Maksudnya saya, Ibu dengerin dong. Ibu dengerin. Ibu dengerin. Tadi saya bilang, ini saya bisa